Halo, assalamualaikum. Saya baru saja kedatangan 4 buah produk dari Sniper Indonesia. Sniper Indonesia ini adalah penyedia gadget atau aksesoris smartphone yang sudah memiliki official store ya di Tokopedia. Kalau kamu beli produknya, nanti akan dapat kartu garansi seperti ini, garansinya 18 bulan. Dan ada penggantian gratis, jadi ganti barang baru satu kali selama masa garansi itu, oke? Jadi kalau misalkan ada masalah ya dalam 18 bulan itu, kamu tinggal kirim barangnya balik, nanti ditukar dengan yang baru. Jangan lupa nota pembelian serta kartu garansi ini jangan sampai hilang. Ini penting banget. Nih, udah dicap, punya saya sampai 17 Desember 2019, oke? Kita mulai dari yang paling gampang dulu nih, kabel. Jadi, kalau kamu punya kepala charger atau kamu punya power bank yang support quick charge seperti ini, kamu akan butuh kabel yang juga support. Nah, kabel ini tentu support Qualcomm quick charge, tapi keistimewaannya tak hanya itu, ini sudah braided bahannya dan konon diklaim mampu menggantungkan beban atau mengangkat beban sebesar 80 kg. Jadi kalau kamu sudah beli kambing kurban, kamu bisa ikat pakai ini di pohon. Oke. Ini kabelnya masih micro USB ya, memang ya. Jadi kalau misalkan kamu smartphone-nya sudah USB Type-C, harus mau nggak mau pakai adapter lagi. Oke, ini seperti ini penampakan kabelnya. Kerasa banget di tangan kalau ini solid banget braided-nya. Mantap. Kita langsung ke power bank. Ya, setiap beli power bank dapat kartu garansi seperti ini, jangan sampai hilang. Kita akan buka yang pertama. Ya, jadi kalau beli power bank dari Sniper ini dapat case seperti ini, jadi aman banget. Wow. Di dalamnya ada carrying pouch lagi. Jadi karena ini terbuat dari metal nih, nanti kalau kamu misalkan bawa di dalam tas bersebelahan dengan gadget lain takut tergores, pakailah carrying pouch ini. Jadi pouch ini akan melindungi kedua hal, si power bank dan juga gadget lain dari saling bergoresan. Oke. Lalu ini dia. Dapat quick guide-nya juga sepertinya. Oke. Berbagai bahasa. Dan ini dia spesifikasinya, bisa dilihat di sini. Inputnya 5 volt 2 ampere atau 9 volt 2 ampere. Jadi inputnya juga cepat ya. Ngecasnya fast charging juga untuk input. Outputnya 5 volt 2,4 ampere, 9 volt 2 ampere, dan 12 volt 1,5 ampere. Jadi ngecas ke smartphone yang support juga ini akan sangat cepat. Kemarin sudah saya coba di Galaxy A8 Star, fast charging-nya muncul. Dan isinya memang cepat banget. Tapi sayangnya, ini memang nggak support untuk Huawei. Untuk fast charging-nya Huawei, Supercharge ini nggak support. Di Honor 10 maupun di P20 Pro, saya sudah coba pasangkan, nggak muncul fast charging-nya, walaupun masih ngecas biasa ya. Ini dia penampakannya dari Sniper Power Core Plus 10.050. Ya, kapasitasnya segitu, 10.050 mAh. Tapi ini compact banget, segini doang. Mantap ya. Nah, untuk port-nya ada satu. Ini sudah support Qualcomm Quick Charge 3.0. Inputnya juga support fast charging, mantap. Inputnya micro USB ya, seperti ini. Terbuat dari bahan metal dengan satu tombol besar di sini. Ini untuk indikator sisa dayanya seperti begini. Ya, ada sekitar 10 indikator. Jadi cukup presisi ya untuk indikatornya menunjukkan berapa daya tersisa di powerbank ini. Nah, mantapnya lagi, di dalam paket penjualannya yang punya saya ini, sudah dapat kabel yang braided tadi juga. Ini kalau beli sendiri kabelnya 80 ribuan kalau nggak salah. Jadi lengkap ya, kalau beli powerbank ini sudah dapat pouch-nya 2 sama case, lalu dapat kabel charging-nya yang keren juga. 300 ribuan harganya kalau nggak salah, 300 ribu berapa gitu. Oke, kita lanjut ke produk yang kedua. Ini adalah powerbank juga. Ya, sama dapat case seperti ini juga. Kita buka. Ya, ini lebih besar lagi. Ini adalah Power Core Plus 13.400 mAh. Ya, portnya ada 3, yang ini support Qualcomm Quick Charge 3.0, yang 2 lagi adalah Smart Identification yang akan menyesuaikan dengan kebutuhan smartphone kamu, tapi memang sayangnya ini juga nggak support ke Huawei Supercharge. Inputnya sama, micro USB, dan juga materialnya sama dari metal, nih kerasa dingin banget jam segini. Lalu ada tombol indikator, bulat juga, 10 LED indikator, mantap. Ini 13.400 mAh, kerasa ya ukurannya jauh lebih besar dibanding yang 10.000, padahal nambahnya 3.000 doang. Jadi yang favorit buat saya sebetulnya yang 10.000 mAh ini, cuma dia punya kelebihan portnya ada 3, jadi bisa sharing ngecas rame-rame. Lalu kabel yang disertakan dalam paket penjualannya, kabel biasa saja seperti ini, micro USB. Oke. Untuk harganya saya belum tahu yang ini, silahkan cek ya.
Semua produk ini link pembeliannya ada di deskripsi video ini. Lalu dapat quick guide juga. Ya, Power Core Plus 13.400. Ini dia. Spesifikasinya seperti ini. Inputnya sama ya, di 5 volt 2 ampere, 9 volt 2 ampere. Sementara outputnya 5 volt 4,8 ampere. Jadi total dari ketiga portnya itu 4,8 ampere. Oke, mantap. Dan dapat juga sama carrying pouch seperti ini, biar nggak gores-gores. Sudah terpikirkan berarti oleh Sniper ya, bahwa powerbank dengan bahan logam seperti ini sangat rentan menggores gadget lain. Jadi dikasih pouch seperti itu. Nah, terakhir, kalau kamu sudah punya powerbank yang support quick charge, input maupun output, tentunya harus punya juga kepala charger yang bisa mengisi daya dengan cepat, karena kalau enggak, bisa seharian tuh ngisinya si powerbanknya. Kalau pakai kepala charger seperti ini, bisa 4-5 jam udah penuh. Dapat kartu garansi juga sama, seperti ini. Ini dia penampakan barangnya. Portnya ada 6, yang atas ini support Qualcomm Quick Charge 3.0. Dan kabar baiknya adalah port yang orange ini ketika saya colokan ke Honor 10 juga muncul fast chargingnya. Ke P20 Pro juga sama, muncul fast chargingnya. Jadi mantap, untuk Huawei Fast Charge atau Super Charge juga dia support. Lalu yang ini ada Smart Identification ya, yang 4 ini. Dan ini port USB Type-C. Kalau nggak salah yang USB Type-C ini 3 ampere deh si spesifikasinya. Oh, nih, di sini ada. Nih, biar jelas. Ya, dari bawah Type-C output 5 volt 3 ampere, oke. Okay. Yang Qualcomm Quick Charge 3.0 outputnya 3 ampere untuk 5 volt. 6,5 volt sampai 9 volt itu 2 ampere. 9 volt sampai 12 volt itu 1,5 ampere. Ya, untuk total ada 8 ampere maksimal dari ke 6 port ini. Jadi enak banget ya kalau punya kepala charger seperti ini, apalagi sebentar lagi lebaran haji, mungkin ngumpul dengan keluarga, ketemu sanak saudara, saya kalau sama sepupu atau ponakan, suka main PUBG bareng-bareng berempat, jadi sebelum main kita bisa cas dulu bareng-bareng di satu kepala cas, lalu main bareng rame-rame tanpa takut kehabisan daya. Gitu ya kali ya kalau dipromosiin. Oke, okay. Lalu di dalam paket penjualannya, selain kartu garansi tadi juga ada kabel untuk inputnya. Jadi untuk kabel inputnya seperti ini. Ini kalau rusak bisa dibeli di toko komputer biasa. Ya, ini sama dengan kabel untuk adapter dari laptop ya. Oke, seperti ini. Oke, demikian recap dari semua produk dari Sniper ini. Ada 4, kepala charger, 2 power bank dan juga kabel data yang braided seperti ini. Kabel charging mantap, bisa buat ngikat kambing kurban. Oke, semuanya bergaransi 18 bulan dari Sniper Indonesia. Jika yang tertarik, silakan klik link di deskripsi video ini. Itu mengarah ke toko ofisialnya di Tokopedia Sniper Indonesia ini. Dari Kota Cimahi, saya cukupkan sekian videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.